Pemirsa, keterbatasan ekonomi dan usia tidak menjadi rintangan bagi siswa dan siswi PKBM Bina Bangsa Berkarakter untuk memiliki kompetensi digital yang mumpuni. Berkat bantuan fasilitas dari PLN UID Jawa Barat melalui program PLN Peduli Kompetensi IT, murid di PKBM Bina Bangsa Berkarakter meningkat. Berkat bantuan fasilitas berupa komputer dari PLN UID Jawa Barat melalui program PLN Peduli, kompetensi IT atau digital murid di PKBM Bina Bangsa Berkarakter yang beralamat di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat meningkat. Hal tersebut membuktikan bahwasannya bantuan PLN melalui program PLN Peduli benar-benar bermanfaat dan dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya siswa dan siswi di PKBM Bina Bangsa Berkarakter. General Manager PLN UID Jawa Barat Susiana Mutia menegaskan, program PLN Peduli di PKBM Bina Bangsa Berkarakter tersebut merupakan komitmen PLN dalam aspek Sustainable Development Goals nomor 4, yaitu pendidikan berkualitas. Kami merasa bahagia dan bangga mengetahui bantuan dari PLN sangat berguna bagi kemajuan sekolah PKBM Bina Bangsa Berkarakter dan dapat meningkatkan kompetensi IT siswa-siswinya. Apresiasi setinggi-tingginya juga kami haturkan kepada Ketua Yayasan dan para guru yang berdedikasi tinggi mengajar para siswa. Semoga para siswa sukses dan mampu bersaing di era globalisasi tanpa batas ini. Sementara itu, Kepala Sekolah PKBM Bina Bangsa Berkarakter Rosani Pujiati mengaku sangat berterima kasih kepada PLN atas bantuan program PLN Peduli berupa fasilitas komputer. PKBM Bina Bangsa Berkarakter sendiri merupakan pusat kegiatan belajar masyarakat yang diselenggarakan secara gratis untuk masyarakat yang putus sekolah atau tidak mampu. Telah mendapatkan bantuan berupa 20 unit komputer dan EduPLN ini. 20 unit komputer tentu saja sangat bermanfaat bagi siswa kami. Setelah kami mendapatkan bantuan itu, kami memberikan pembelajaran komputer melalui tutor kami, tutor IT kepada siswa kami setiap seminggu satu kali. Mereka mendapatkan pembelajaran keterampilan dasar Excel, Word, sampai ke videografis. Setelah itu, mereka setelah diberikan pembelajaran IT ini berkolaborasi dengan pelajaran ekonomi. Pelajaran ekonomi memberikan bantuan dari PLN juga, memberikan bantuan berupa modal. Anak-anak membuat kewirausahaan seperti bikin seblak atau yang lainnya. Mereka mempromosikan lewat WhatsApp. Sejak adanya bantuan fasilitas komputer dari PLN, materi digital dalam mata pelajaran komputer di PKBM Bina Bangsa Berkarakter tidak hanya diajari kemampuan dasar seperti Word, Excel, dan PowerPoint, melainkan para murid pun dibekali pelajaran desain grafis, video shooting, blogging, videographer, dan sebagainya. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.